kita mau beli baju sebanyak mungkin. Enggak lah, cukup-cukupnya aja deh di secukupnya. Seperlunya ya. Nih kena racun Putu Puspa nih. Eh aku mau buka sayang banget. Jadi aku beli tas Dior. Oh Dior, mami. Aku beli tas Dior. Dior-olor. Dior-olor ini, Dior-olor. Harga outfitnya Asta ini sama dengan dua outfitnya kita ini lah. Ini tuh kita akan beli di All Shop ya. Ini cuma 80 ribu. Ini cuma 110 ribu. Ada home suit. Kalau dress-dress kita ada home suit. Hai, nama kita Asta, always here. Bentar lagi kita memasuki hari raya. Iya, sekarang kurang satu minggu lagi buat puasa, ya, itu artinya ya. Mendekati hari lebaran. Dan hari lebaran itu bisa, alhamdulillah kalau misalkan beli baju baru. Yeah. Kalau enggak ya pakai baju yang lama enggak apa-apa. Benar. Tapi kita untuk memeriahkan kali ini, kita mau shopping lagi. Ya, alhamdulillah ya kita bisa diberi kesempatan untuk shopping lagi. Betul, ya. Kita mau beli baju sebanyak mungkin. Enggak lah, cukup-cukupnya aja deh di Amin. Secukupnya. Seperlunya ya, iya gitu. Kira-kira apa aja? Kira-kira baju tertutup atau terbuka? Tertutup karena untuk lebaran. Iya, badan juga ikut lebaran. Enggak dong aku. Yaudah yuk, let's go. Oke, yuk. Oke guys, kita mau beli doklep karena kita tuh udah ngidam banget doklep. Kemarin ini baru ada di Surabaya. Nyobain Putu Puspa, Asta suka ya? Iya, Asta suka. Kita mau beliin Asta doklep dulu. Kita lihat harganya berapa. Kayaknya harganya lumayan. Come here. Wah, luxury banget ya. Yang kaleng gitu ya? Iya, yang ini. Kak, yang kaleng ini ada? Yang kaleng ada. Kemarin yang mana ya? Antara Diva atau OG, Kak. Gimana? Kalau yang putih itu Diva, yang ini. Produknya. Kalau yang biru itu OG. Yang biru ini. Berarti ya? Yang biru. Berapa piece itu, Kak? Itu isinya 20. Kalau satu kaleng berapa? Oh, ya. Oh, 210. Oke, beli itu satu. Ini dalamnya kompres tuh gimana? Potongan coklat. Wah, mau ini deh satu. Jadi mau apa ya? Aku pengen sama ini di sini. Nah, bisa dimakan nanti, Mom. Iya sih. Ini 5. Ini deh. Ini dalamnya kecil. Oke, boleh. Satu. Enak sekali tuh. Jadi kemarin Putu Puspa kasih yang kaleng itu, ternyata di sini ada. Asta suka banget yang ini. DOG. ATM-nya di kamu ya? Iya. Totalnya 300.000. Cuma buat biskuit guys 300.000. Oke. Eh, dapat doklep. Tuh Asta, kita kasih ke Asta guys, yuk. Dapat berapa ini? Baik sekali, langsung dimakan yuk, kita makan yuk. Yuk. Loh, ini mau aku bukain satu buat Asta ya? Deh. Langsung dimakan biar Asta moodnya baik. Iya, ini Asta. Itu yang kemana Asta? Nih kena racun Putu Puspa nih. Eh aku mau buka sayang banget. Mau dek. Tis. Suka kalau roti mahal ya? Iya dong. Enak. Enak. Yummy. Kalau gitu kalau mau makan gini ya. Udah aman. Jadi menghargai yang puasa. Iya. Aku pipis dulu ya guys. Iya. Kita tunggu sini aja. Jadi mau kemana? Di sini. Enak deh tuh, abis. Diem dia fokus. Aman. Kamu tuh ya, kalau makanan mahal aja habis. Tahu ya. Tahu dia, dikasih biskuit yang di Alfamart dia nggak begitu mau. Oke guys, aku mau cari gamis di sini ada nggak? Nggak ada satu tempat tahu. Ntar lebaran kita pakai kerudung guys. Bukan, ini baju-baju kayak itu loh, ada blazer, ada kemeja panjang. Duh, aku nggak suka. Di mix and match, dibikin muslim kayak itu, lengan pendek dikasih daleman menset. Tapi gitu. Kalau lebaran nggak pakai kayak baju gamis itu kayak kurang afdol. Iya kayak kurang lebaran banget. Kurang gitu. Kurang lebaran. Lebaran aja kalau gitu. Aku beli baju-baju gini. Gila, Mam. Bahannya silky ya, tinggal dikasih legging tau bawahnya. Stretch. Kasih hijab. Terus sambil kasih ini apa, belt. Eh, sama kulot juga bagus tuh. Belt, kombor-kombor jadinya. Iya, kombor-kombor. Enggak ada. Eh, kok bagus itu? Dead, bagus deh. Iya, bagus. Bagus. Buat kuliah tuh. Eh, bagus tau. Bagus ya? Dek. Habis, pinter.
harus nyogok dulu Asta. Iya. Aku enggak guys, kerja aja. Eh kotor ini dari banyak mejanya, kursinya Asta. Aku di sini bentar ya. Oke, okay. Di sini bajunya Asta juga sekalian ya. Yuk deh. Kita cari over shirt ke meja besar. Ya kayak punya aku ya nih. Sama ya. Bukan tapi beda merek. Diskon. Kemarin tuh di TikTok itu rame. Ini dibuka harganya lebih lebih murah yang di dalamnya. Ini terpisah-pisah ke meja besarnya. Jangan kayak baju apa ya? Scooby-Doo atau Blue's Clues. Borong semuanya guys, enggak ini mau dicoba dulu size-nya. Jadi aku beli tas Dior. Oh Dior, mami. Aku beli tas Dior. Dior olor. Dior olor ini, bagus. Dior olor. Tapi enggak apa kan aku beli ini. Enggak apa. Ini deh, aku punya yang motif ini. Itu ini masalahnya size, oh iya benar, ini. Iya, yeah. Kalau yang ini terlalu cerah. Kita lihat, ini namanya celana tartan guys. Aku sekalian mau nyoba banyak. Aku soalnya udah ngelis apa aja yang dibeli biar enggak overload. Silakan jaga Asta, itu ajak Asta cari baju. Jadi mau sibuk cari sendiri. Ini aku nyoba dulu enggak apaan, Mom? Hah? Nyoba dulu enggak apa ya? Coba-coba, guys. Taruh mana ya ini, guys? Sini ya, Dek. Mami nitip ya. Good boy. Yuk. Ini lucu banget, Dek. Tapi udah gede. Kamu masih kebesaran banget. Yuk. Oh, ini bagus, Dek. Ini bagus nih. Ya. Yeah. Bagus nih. Mau ini. Kekecilan guys, rempong dah ini. Ini kegedean nggak ya dek? Kok gede banget ya dek? Yang ini aja kali ya. Ini 6-9 cuma dek. Nih, Asta beli ini ya. Harganya 349. Nih, ayo. Oh beli kemeja dek. Sama kayak Om Dino. Lucu tahu. Ini kali ya. Ya, meja ya. Keren. Oh iya, pas. Ini bagus ya. Ini kayaknya nanti bakal ditekuk gini deh. Iya. Ini adik ya. Loh ini. Lucu banget. Lah, cocok. Coba dicoba dulu sebentar. Cucu. Oh iya ini pas. Iya harganya lumayan guys. Ini ya. Harga outfitnya Asta ini sama dengan dua outfitnya kita ini lah. Ini tuh kita akan beli di All Shop ya. Ini cuma 80.000. Ini cuma 110.000. Belum cukup beli ini satu. Ayo, ya dua aja. Dua aja ya. Kok ini bagus deh. Ih, sumpah bagus-bagus ih. Sumpah bagus-bagus buat Asta. Iya ini bagus banget dek. Ya bagus ya. Om Dino cuma bagus. Bagus gitu Om Dino. Eh, kamar apa ini? Apa ini? Kancil. Iya, kancil. Ini merah kak ya? Beli nggak ya? Dek, kok merah bagus nggak sih, Dek? Mau? Apa sih ini? Ini dinosaurus. Udah wes, untung gak ada ukurannya dek. Oh, kasih gini bagus gak sih Asta? Dek, bagus gak sih kamu gini dek? Bagus gak sih? Tapi, ini bagus. One set loh. Berarti kita harus ngurangin satu guys. Bentar. Ini ukuran berapa? Bentar. Oh iya pas, kita harus ngurangin satu guys. Bentar. Kayaknya ini ya. Mana yang dikurangin ayo? Mana ini yang dikurangi? Atau ini kali ya? Oke, udah ayo. Oke, sebentar. Aku mau lihat harga dulu. Ini harganya berapa nih satu set nih? Kok feelingku mengatakan buruk? Udah wis, jangan disebut. Ayo. Ayo. Nih, Dedi, coba lihat, Dedi. Lucu sekali. Coba lihat, dilihat. Ini lihat. Hari raya beneran ya, sayangnya. Yeah. Lucu-lucu kemeja-kemeja gitu, bagus. Ayo, ke kasir, ayo, bayar ya. Ini loh, Dedi yang bagus banget. Ini tuh one set. Oh iya, bagus. One set. Bagus.
Terlihat mahal ya, emang harganya mahal. Di sini ada diskon. Apa? Kartu atau debit BCA pembelian 1 juta dapat diskon 200.000. Oh iya, udah beli sih. Berlaku kelipatan sampai 10 juta. Oh. Emang lucu banget lah, warna-warni. Lucu ya? Jadi ketawa gak fokus nanti ya. Tapi gak ada diskon, biasanya ada diskon, lumayan ini. Masih mahal. Tapi kalau masuk ke 3 ya? Benar. Jadi diskonnya totalnya tadi harus digenapin juta gitu. Kalau misalkan kurang 300, itu sayang banget ya dipakai. Jadi kita beli lagi di barang 350, nanti di diskon. Jadi kasarnya barang ini gratis. Tadi suka ini. Bagus nih celana Rani, tapi nggak dipakai masa hari raya celana olahraga ya. Ada kakak tuh. Kakak. Kakak. Sebentar ya, kita cari lagi. Karena kurang 350, yaudah kita ambil lagi. Ya benar, buat Asta kurang satu deh kayaknya ya. Kaos aja yuk. Atau ini deh ya kayaknya ya. Oke, yuk. Iya, makasih. Udah selesai buat belanjanya. Dapat dua tas. Yang satunya buat Om Dino hari raya nih, special gift dari Dava Gita. Lanjut ke Uniqlo. Kita ke Uniqlo. Mulai capek karena Daddy nyobanya lama sekali. Iya, terus Asta kok banyak gerak, jadi mominya yang capek. Soalnya kalau celana itu susahnya di ukuran paha aku tuh susah banget. Kalau baju di lengan takut nggak cukup. Kalau baju masih enak ini, tapi kalau celana harus bongkar semuanya, sepatu juga. Gimana ya, Rupa? Di sana, butuh. Oke guys, kita di Uniqlo. Bingung mau beli apa ya di sini ya? Beli rok? Tidak. Coba kita ke sana. Main kita tuh malas banget kalau di mall tuh beli celana, karena emang harus coba kan. Jadi kalau beli celana, mending langsung pilih gitu aja. Kalau mau beli kayak gini tuh bingung banget, cukup nggak gitu. Kita mencari kulot panjang. Guys, ada fuchsia. Wah, ini cute sekali. Kita beli ukuran S. Tuh, S-nya Uniqlo tuh besar. Tuh kan, S-nya Uniqlo tuh besar. Nih deh, taruh sini ya. Wih, ada warna hijau juga, lucu banget. Gitu udah punya yang warna ini, atau warna kuning kali ya. Warna kuning ukuran S tinggal 2 guys. Hi, bagus sekali. Ada home suit. Kalau dress-dress kita ada home suit. Ini outfit buat antar Asta sekolah. Jadi ya, kita jalan. Sini nih. Nah, bawa. Dorong. Dorong, didorong. Oke, guys. Udah, ini karena dadinya masih disogo, kita bayar dulu aja terus kita ke bawah. Oke, Mami udah selesai belanja dan waktunya sekarang aku. Asta lagi nyusuin. Lagi cari. Sebenarnya udah punya baju kayak gini tapi cari yang warnanya belum punya. Warnanya ini yang L. Ini punya belum ya? Kayaknya belum punya. Bingung jadinya sampai sini. Kalau gitu ambil 2. Nanti kalau berubah pikiran tinggal di cancel di kasir. Yuk, cari lagi. Harus lihat manekin dulu. Kayaknya manekin membantu banget buat terlihat di badan kayak gimana. Oh iya, manekinnya itu kayak yang di sini. Terlihat bagus ya. Ada warna merah, putih, hijau, army sama navy. Berhubung di sini navy, kayaknya navy nih. Size M atau L ya? Bingung kan kalau baju M atau L. L aja deh, ambil. Berhubung itu kayak dipadu-padukan, berhubung itu dipadu-padankan sama sweater. Ini juga bagus. Bagus ya. Terus dalamnya dikasih kayak kemeja gitu juga bagus. Kayaknya coba dulu ya di sini ya. Kalau baju masih gampang. Kita coba lagi. Sepertinya tidak ada yang menarik. Udah dapet. Ini, yuk, Mami di depan katanya. Dapat free tumbler, tadi Mami dapat 3, aku dapat 1. Jadi 4. Ini barangnya banyak banget. Banyak. Harus nambah 1 personil. Ibunya nggak diajak. Iya. Udah nih belanjanya ya? Udah. Mami minum dulu. Mau beli apa lagi? Udah banyak baju. Nanti kalau misalkan ada yang kurang, beli online aja ya. Sekarung. Tadi bilangnya belanja secukupnya aja. Ini, tapi ini secukupnya kok, guys. Secukupnya ini. Kita belum, sebenarnya belum ke Pulau Ember, belum ke BRSK, belum, itu udah lah ya. Dan perlu kalian ketahui, lemari kita udah nggak cukup.
aku beli lemari cuma 100.000 dan belum dirakit. Bajunya ratusan, lemarinya ratusan juga. Aduh guys, ke mall kita pakai heels tau. Tuh. Gak lagi-lagi aku pakai heels ke mall. Gila. Cantik butuh berjuang. Tangannya dimasukin di bulut. Perutnya, pegang perutnya. Cucut. Loh, itu payudaranya, dadanya. Seger ya, Mumi? Seger dong. Nih. Melegakan dahaga. Sumpah, gak minum tuh kayak dehidrasi banget tau. Apalagi kita ya, Dini. Loh, kan menyusui, Pak. Menyusui, Pak. Disedot terus. Oke, okay, guys. Okay, guys. Ini baju Mumi banyak yang buat lebaran gak sih? Kayaknya baju Asta deh yang banyak ya? Iya, baju kita buat sehari-hari aja sih. Karena kita udah beli kaftan. Aku juga udah beli kemeja online. Tadi cuma ya... ya shopping gitu aja. Bisa dibuat pas waktu santai kayak nanti apa tuh namanya minta izinnya sama teman gitu. Kayak punya teman aja ya, Bu ya. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat terus, tinggal beberapa hari lagi hari raya lebaran. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Mari kita pulang dulu, bye. Yeah.